Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan panen-panen karena hari ini saya kepengen makan lalapan sambal yang pedes. Tapi saya nggak punya cabai, bukan nggak punya ya teman-teman, nggak sempat panen cabai apa namanya, cabai rawit yang di pohonnya. Adanya saya punya yang kering. Jadi hari ini saya akan panen apa aja sayurannya. Saya akan panen lembayung, akan panen timun. Di sini ada kecipir. Tuh kecipirnya. Hanya satu sih teman-teman. Tidak usah banyak. Karena nggak habis juga nanti kalau banyak. Lalapannya. Sawinya sudah tua. Hari ini saya masak udang juga. Mari kita lihat nanti. Hari ini saya akan masak, sukanya nasi lemak ya teman-teman, ataupun nasi uduk kata orang Indonesia lah ya. Pokoknya nasi lemak. Ini santannya sudah selesai. Saya sudah sudah menjadi santan maksudnya. Dan hari ini saya akan masak udang. Nah ini udangnya, dan akan dicampur petai kering. Petai kering yang sudah direndam terlebih dahulu. Ini petainya memang nggak seger, tapi sudah nggak ada ya teman-teman yang seger, sudahlah ya. Ini udangnya,
Di sini bumbunya, saya di sini memakai bumbu yang lengkap, ada bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, ada ketumbar, ada merica, ada kunyit, ada jahe, dan tentunya ada cabai. Dan saya akan menyambel nanti, tapi saya menggunakan cabai kering karena cabai hidupnya saya nggak panen. Dan lalapannya saya kepengen lalapan. Di sini ada 2 labu siam, di sini ada kecipir, dan juga ada lembayung, itu sayurannya ya teman-teman. Dan juga ada timun lalapannya. Mari ikuti saya masak. Dan di sini juga saya sedang masak. Nah, ini bunga pepaya. Nanti yang mana yang mau dimakan saya belum tahu. Sekarang akan mulai memasak. Nasinya sudah hampir matang. Soda kue, ditutup, tungguin sampai matang.
akan tumis bumbunya terlebih dahulu untuk udangnya ya. Jangan lupa garam, gula sedikit, penyedap rasa, ikut selera saja. Tambahin tomat sedikit. Ini petik keringnya. Thank you.
Nah, ini sudah matang. Saya akan angkat ya. Tidak usah diincip karena berpuasa, sudah pastinya insya Allah enak. Tinggal sambelnya aja. Kita tunggu sampai matang. Nah, menu hari ini sederhana aja teman-teman. Sudah matang ini nasi lemaknya atau nasi uduk. Di sini lalapannya ada labu siam, ada timun, ada kecipir, ada pucuk. Ada lembayung, dan ini sambelnya sudah selesai, dan ini sambal udangnya dengan pete. Nah, saya sudah meracik, tinggal menunggu buka puasa ya teman-teman. Minumannya ini belum selesai sih, saya mau bikin teh aja. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Dan ini saya tidak akan masak, mungkin untuk sahur aja. Gelap-gelap teman-teman, karena bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Makannya teman-teman. Tak incip petenya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak ada lagi petenya teman-teman. Enaknya seger. Alhamdulillah, hari ini sampai ke akhir, bukan akhir ya, sampai ke sore. Jadi saya puasanya bisa penuh bersyukur banget teman-teman, karena terkadang orang itu kan ada halangan tidak bisa puasa. Alhamdulillah, menu yang saya suka hari ini nasi lemak, ada lalapan juga lengkap, jadi sudah sangat menyenangkan bagi saya. Makan apa adanya, hasil panen jerih payah sendiri, sungguh apa ya, ada kesan tersendiri. Bersyukur banget, ada rasa kepuasan begitu. Saya kalau hanya sayuran tidak belanja, yang belanja hanya bahan seperti ikan ataupun minyak begitu teman-teman. Di sini walaupun sambelnya dari cabai kering, tapi pedes banget loh.
Saya mau nambah teman-teman karena enak banget. Jadi saya kepengen nambah. Ini sudah nambah, jadi saya sangat senang sekali. Sholatnya belakangan teman-teman karena kelaparan, lapar banget. Karena enaknya saya sampai tidak bisa berkata-kata teman-teman. Saya itu sekeluarga sukanya nasi lemak. Jadi kalau makan nasi lemak itu enak banget. Saya belum mencoba nasi liwet ya teman-teman. Ini kalau nasi lemak sering saya bikin. Daripada nasi kuning saya lebih suka nasi lemak. Begitu ceritanya teman-teman. Mari makan teman-teman semuanya.
teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Oke, kita habiskan ya.